Pemirsa, satu bangunan ruangan kelas di Sekolah Dasar Negeri Salatri, Kabupaten Cianjur ambruk akibat hujan yang disertai angin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena semua siswa sedang belajar daring. Inilah dua ruang kelas SD Salatri di Kampung Salatri, Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur yang ambruk akibat deras yang disertai angin. Ditambah lagi dampak gempa 6,3 magnitudo yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun beruntung pada saat kejadian tidak ada siswa yang sedang belajar, karena hingga saat ini siswa sedang belajar daring akibat pandemi COVID-19. Menurut kepala sekolah, pihaknya mengeluhkan apabila aturan belajar tatap muka dimulai, para siswa tidak belajar di ruangan sekolah. Selain dua ruang kelas yang sudah ambruk, ruang kelas yang lainnya sudah mulai tidak layak untuk dipakai dengan kondisi atap bangunan yang sudah miring dan keropos. Ditakutkan ambruk pada saat dilakukan aktivitas belajar mengajar nanti. Itu ruangan kelas berapa, Pak? Kelas 1. Karena jumlah ruang itu semuanya ada 4. Kelas 1 itu disekat dengan kelas 2 itu. Jadi yang ambruk itu sebenarnya kelas 1 dan kelas 2 disekat gitu ya. Kalau yang berdampaknya kelas berapa, Pak? Yang berdampaknya itu kelas 1 dan kelas 3 itu. Yang satu ruang itu tertarik gitu ya. Setelah kejadian tersebut, pihak sekolah sudah melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan berharap bangunan sekolah secepatnya dibangun agar pada saat belajar tatap muka nanti para siswa bisa melakukan belajar mengajar dengan nyaman. Heri Setiawan, Bandung TV.